Pejabat Bupati Muara Jambi Bahyu Nidaliansa menghadiri pembukaan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Muara Jambi pada pemilihan umum pada tahun 2024. Bertempat di salah satu hotel di Jambi, Pejabat Bupati Muara Jambi Bahyu Nidaliansa menghadiri pembukaan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Muara Jambi pada pemilihan umum tahun 2024. Tampak hadir pula Kapolres Muara Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Jambi, KPU, dan Bawaslu. Pejabat Bupati Bahyu Nidaliansa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap, baik KPU, Bawaslu, PKK, Panwaslu, dan PPS, serta seluruh pihak terkait. Melalui rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap, serta mengimbau dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi positif. Sudah melewati segala rintangan, segala proses, yang akhirnya Bapak Ibu di sini yang terpilih untuk menjadi panitia dalam melaksanakan kegiatan pemilu tahun 2024. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.